俺の魂のプレーを見せてやる。Halo guys, balik lagi sama aku Sandok channel PC Gaming, channel SM Game terus. Oke, jadi kali ini aku bakalan ngegacha banner DC ya. Waduh, login, sorry baru login. Oke, jadi kali ini aku bakalan gacha banner DC di akun utama. Terus ini aku udah nyiapin berapa? Sekitarnya 300an DB lah ya. Oke, sebelum gacha lihat bentar ya Genzo nya aduh kok ngelek-ngelek. Oke, ini Genzo Extreme lumayan sih, minor DC. Kukira dia bakalan jadi Dreamfest ya, atau jadi DC. Oke, startnya lumayan catch, cuma sempat apa sebelum rilis tuh ada yang bilang dia ini tipe punch ya, atau nyatanya catch ya. Oke, jadi tipe catch, cuma ya nggak ada skill baru sih, sama ini Genzo, di Genzo lab biru dia ada long feet sama kayak Muller ya. Terus Japanese player CS nya ya standar ya. Oke, bonnya lumayan ya, 4,5. Dia ada startup Japanese player, jadi satu tim sama Jepang, gue lumayan ya. Gila, harusnya ini ya, harusnya Jerman ya. Kok Jerman Munich ya, Munich player gitu. Tapi di sini dia nambah pemain Jepang. Cuma ya kalau misalkan hidden skillnya ini apa Munich player, mungkin pada protes kali ya. Jadi mending langsung lah Japan player ya. Walaupun gak sesuai cerita tapi ya udah ini. Dia ada safety zone 10%, lumayan. Ada EBS. Terus ada stamina cooldown, waduh kok 5% ya, perasaannya di discord 10% kalau nggak salah ya. Nggak tahu di nerf atau gimana, nggak tahu deh. Tapi ada stamina cooldown sama EBS jadi satu, ini lumayan banget ya, gila OP parah. Oke, sebelum gacha, aduh kukira DC. Oke, belum gacha, pemanasan dulu apa ya? Gacha ini kali ini. Masih mendingan banner gini ya, main banner SDC ya, daripada banner DC biasa gini. Soalnya kalau mau benar-benar dapat pemainnya, nukar pakai modal itu kurang lebih 1500 DB. Gila sih. Beda sama SDC, SDC mah 1150 ya kalau nggak salah ya. Oke, lihat probabilitas bentar. Dan sekarang anehnya ya, anehnya yang red up tuh nggak beda warna ketiga-tiganya. Biasanya kan tuh beda warna ya tiga-tiganya. Mas sekarang tak kenapa kok ini kayak nggak peduli sama warna sih. Red up nih. Udah amat mau tiga-tiganya merah ya, blag guys. Oke, ada baju baru. Anjay. Ya bagusan yang ini. Bagusan yang pakai baju official kali. Ya. Ada Santana, wah ini lumayan. Ada Roberto juga. Wah, semuanya dijadiin satu. Kira bakal di filter kayak kemarin ya. Wah, debutnya banyak juga ini. Sampai biar doang. Di duo spin yang debuff nggak ada ya. Wah, sulit berarti nyari mereka ya. Mesti nunggu dari ini tadi. Dari mereka red up lagi ya. Cancel berapa kali ini? Ayolah gas-gas 300 DB ya. Aduh, pool pertama Zong kah? Ya ampun Zong. Oke lah gas, santai santai, baru pool pertama.
Masih ada pool-pool berikutnya. Oke. Aku mau ngumpul sampai 1500 DB juga mustahil. Aduh, akun utama nggak tahu nyari DB di mana lagi. Cuma ngarep dari hadiah rank sama push rank sama liga. Itu pun sebulan sekali ya. Oke. Ya, kira dapat. Memang Hyuga-nya sering nipu. Aduh. Oke, lanjutlah. Reset. Das. Oke, ini pool ketiga. Aduh. Gila, akun utama, akun utama. Wah, ada konverti. Wah, kalau dapat mayan nih. Ya. Bisa kikun apa enggak yang WY itu. Aduh. Ada konverti kok ditipu. Ya. Wah, parah sih. Udah SDF suram. Ditambah DC ini kok suram juga ya. Waduh, bentar. Ku SDF enggak ada dapat loh di akun utama ini. Ya, cuma di akun kedua sih yang lumayan hoki ya. Dapat Hyuga sama Aoi, wah mantap banget ya. Cuma di akun utama ini, aduh, SDF-nya enggak tahu kemana larinya. Oke. Ada chance nanti mah burung harusnya dapat nih. Nice. Nice. Ya, cewek, bro. Dua-dua. Oke, satu doang Genzo, please. Aku enggak ngarep banyak lebih. Enggak nyari pemain lain. Ayo dong ya, let up. Bisa dia gitu padahal bukan red up nih. Udah pernah dapet ya dia waktu apa ya, kalau nggak salah waktu SDC aku gacha ya dapet dia. Ada ini amat ya. Oke lah, lanjut. Dan di sekian banyak pemainnya di red up gitu ya, tanpa harus dupe. Pak burung please dapat dong. Ya ampun juga. Oke, suram. Apa? Aduh, akun utama ini last DB sih. Apa akun utama nggak dikasih hoki gitu ya? Please, ini bendera ini ya. Aduh, paid 50 DB lagi, 50 DB paid itu berapa juta ini. Ada. Ayo, please. Last pool masa nggak dapet sih. Wah, parah nih. Pun utama sulit berkembang kalau gini. Oke, last pool ada chance 5 burung. Please. Kasih aku kesempatan. Jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Tahu-tahu bukan red up kan. Aduh. Jadi scan banyak DC, please. The one and only. Oke, okay, not bad. Dapat Duffy. Cuma tanpa duo Londo agak kurang ya. Main si non Jepang merah di akun utama. Kill mainlah red up daripada nggak dapat ya. Nah deh, dupi satu, dapi satu, lumayan. Not bad sih, tapi oke lah. Hey, mana dia? Belum ku filter. Nah. Aduh, Blueno.
Ini HA-nya apa ya, lupa aku. Dengan sama Belanda lagi. Iya dong, sama Belanda. Mesti main Trio Londo. Wonderland player. Ya nggak ada auto intercept ya. Biar potensial. Aduh DM nggak ada auto intercept, nggak kurang ini. Mesti match up. Interceptnya gede sih. Cuma kalau duet pas kayaknya lewat juga. Ya bersyukurlah, bersyukur dapat satu lead up. Oke, videoku kali ini segini dulu. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. I'm so happy watching my mesmerized, blind eyes. 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 I'm so happy watching.